Halo guys, aku di Kraton Yogyakarta. Ini. Itu tempatnya bagus sekali sumpah. Tuh ada ayam tuh di situ. Tuh. Kita masuk. Kraton Yogyakarta. Kami terangkan dulu, Kraton Yogyakarta ini dulu yang mendirikan sultan pertama namanya Gandoro Raden, masih dulu nama kecilnya, tahunnya 1756. Tapi dulu 1756 lantainya pasir, atapnya nyaman bambu, tiangnya dari bambu juga ya. Ini sudah diperbaiki sultan kebelasan. Tahunnya 1921 sampai 1934. Yang paling depan ini 1934 namanya Pagelaran ya. Digunakan upacara hari besar Islam 1 tahun 3 kali, hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi di sini namanya Sekaten ya. Sekaten ada pasar malam sebulan alalun, di sini pameran dahulu. Nanti terakhir memak makanan berbentuk gunung namanya Bilingan, dibawa ke masjid untuk disaksikan. Kraton Yogyakarta, cek. Nah, tidak kabaran, jadi royokan di sekitar sini. Nah, namanya anak dari sini namanya Gerbekan. Di bawahnya ada bintang 8, putih 4, hitamnya 4, jumlahnya 8. Jadi sultan namanya kereta. Kereta Kencana, ini busana putra sultan, ditempel ya, Dek. Tempel dulu. Lah, sudah. Ini kalau sunatan, acara sunatan. Namanya Kitanan, itu nama kamarnya Krubunga, nama busana Pututan. Oh, ini video KB sama pendulungga, keseluruhan enggak? Ini Roro Kidul. Putri Sultan, ditempel lagi mbak. Nah, tempel, kurang jelas. Nah, Putri Sultan mendapat suami dengan kalangan rakyat biasa suaminya mbak. Suaminya kalau biasa menikah dengan putri sultan, suaminya harus mengangkat putrinya mas, namanya Mondong. Mondongnya ditemani dengan pamannya dari sini sampai ke baju itu pamannya, suaminya yang tidak pakai baju, namanya Paes Ageng busananya. Tariannya nih namanya tari edan-edanan, itu tari tulak galak. Tari edan-edanan, ya namanya tari edan-edanan. Kereta ini mobilnya ini dari Amerika mas, namanya Cadillac 7000 cc mas, 8 silinder. Ini dari sini Mario Bros sana 1 liter mas, silindernya walu loh, walu silinder ini. Ini yang sama yang punya Pak Karno sama Sultan Kedudukan, ini tahunnya 1954 ya. Masih asli ya, belum pernah diganti ini. Dan kita ini diceritakan oleh bapak siapa ya? Tolong bu, dibuka oleh maskernya bapak biar kelihatan. Sugito. Tak ketok mobilnya kok. Ini di sini. Jangan masuk. Dibuka maskernya deh. Satu, dua. Ini lagi foto-foto. Itu dari Amerika, mobil Amerika. Ini masih canggih guys, sudah 2021. Padahal sudah 2 tahun ya, beribu-ribu tahun yang lalu loh. Ini di sana tuh ada kayak museum gitu. Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta, guys. Sebagus ini, enggak kayak Kraton Singosari. Itu kayak apa ya, perperangan gitu. Ini tuh gambar perperangan gitu dari sana tuh.
itu udah berapa tahun yang lalu loh. Ini masih bagus. Ayo kita ke sana. Ini waktu Sultan menjadi menteri, Pak. Sultan menjadi menteri ini. Sultan yang ke-9 itu paling maju, paling pintar, Mbak. Kenapa saya bilang paling maju dan paling pintar? Sultan Belanda kuliah di Belanda. Tapi jiwanya jiwa Indonesia melawan Belanda sampai merdeka. Maka tanah Jogja sini punya Sultan disumbangkan untuk sekolah TK sampai mahasiswa supaya rakyat Indonesia pada pintar Sultan sendiri. Ini dulu untuk kampus, Bu. Kampus Jogja Manda dulu di Kanto. Gak boleh masuk. Gak boleh masuk segini. Ini gak boleh masuk. Gak boleh di sini tuh loh, ada perintahnya tuh. Fotonya Pak Soekarno, bukan. Kita lanjut. Ini kameranya tak foto sini deh. Gak usah. Hah? Video ini. Kita foto sini, Pak, sama-sama sama keluarga. Lanjut part 2.